Salam kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Prabu Budida. Akan mengupas tentang warung Idea. Oke, kita akan lihat ada menu apa aja dan tempatnya seperti apa yang ada di lokasinya di Hotel Idea. Ini adalah warung Idea akan soft launching. Kita akan lihat test case dan beberapa menunya ya. Sampai kita ketemu lagi, kita akan coba lagi. Salam kuliner. Assalamualaikum, selamat malam. Salam kuliner bareng masih bersama Prabu Dida di SRNC Wisata and Kuliner. Oke. Saya berada di salah satu warung Idea baru soft launching. Kebetulan di sini saya bersama pemiliknya yaitu Brother Dodi. Saya mau nanya konsepnya apa sih sebenarnya dibikin kafe warung Idea ini lebih kemana konsepnya? Oke, terima kasih Kang Prabu Dida. Oke, siap. Ya, sebenarnya ini konsep kafe ya, kafe industrial. Ceritanya dari interior. Betul. Dan suasana kita bikin homey ya. Tipe kalau yang sekarang kekinian itu industrial cafe. Betul. Nah, untuk semua kalangan. Gitu. Jadi ditunggu buat semuanya mampir ke warung Idea. Berarti segmennya masuk semua ya. Enggak segmented gitu, bisa anak muda aja atau dewasa muda atau berapa. Oh, semua. Tapi semua segmen ya. Semua segmen. Oke. Okay. Kalau segmen tuh siapapun bisa di sini ya. Iya, betul. Okay. Siapapun bisa. Tapi ada segmen tertentu untuk kalangan biker sebenarnya. Oh, gitu. Karena kita ada spot-spot foto. Betul. Interior khusus untuk biker. Betul. Saya tadi ngelihat beberapa interiornya ternyata lebih ke bikers. Kali ya banyak biker tematiknya karena produk ini sebagai bikers gitu ya. Kepada Harley. Oke. Okay. Ada menu unggulan nih di kafe ini adalah menu unggulannya apa nih yang spesial? Oke, okay, untuk menu unggulan di kafe warung Idea ini kita punya pizza ya. Siapa tahu harganya masuk apa? Ada nggak dong? Ada, tapi sesuai spek. Iya, makanya speknya di PA-in. Karena di sini banyak makanan Italiano. Untuk tes pun makanan. Salam salam kuliner. Masih bareng Prabu Dida di SRMC Wisata and Kuliner. Kita ketemu dengan dua narasumber kita sebagai customer baru test food makanan yang ada di kafe di warung Idea ini. Ya. Oke, di sini ada Brother Sam juga ada Brother Aldi. Menurut Brother semua nih, menu yang tadi pernah sempat test food apa sih yang menjadi unggulan? Rasanya seperti apa? Kalau saya tadi jujur, saya coba stick ya. Iya. Yeah. Recommended ya. Boleh coba. Oke, okay, untuk Brother Aldi, saya coba pizzanya. Yang keju, wah mantep banget. Oke, okay, itu untuk menu makanan. Oh, untuk konsep tempat menurut Brother ini gimana sih? Konsep-konsepnya? Kalau untuk tempat, okay lah buat kita dulu ya. Iya. Yeah. Kalau ini komunitas-komunitas kan kita di Bandung banyak tuh. Betul. Boleh. Ini recommended juga. Recommended ya? Berarti sih banget. Tempat nongkrong view-nya dapat karena kita posisinya ada di rooftop ya? Iya, dapat. Oke. Okay. Selain itu, apa sih yang membuat greget untuk datang di sini? Suasana tempatnya yang kayaknya nggak biasa ya, di atas kita bikers kan. Banget lah ya. Ya, bikers. Tempatnya cozy. Yang utama, harganya. Price-nya masih. Ah, itu juga manusiawi. Besar. Nah, itu. Makanannya enak. Benar. Oke, tadi kita udah ketemu bersama dua narasumber kita sebagai customer kita. Selamat memberikan masukan tentang warung Idea. Terima kasih, kita tadi sudah mengupas tentang warung Idea. Kita sempat ngobrol bersama seorang pemiliknya juga beberapa narasumber, dua customer yang sudah datang sini.
ternyata tempatnya live enjoy, asik banget. Sampai ketemu lagi di SRMC Wisata and Kuliner di episode-episode berikutnya. Selamat malam, salam kuliner.